Hari ini saya telah umumkan projek air, bekalan air luar bandar yang melibatkan peningkatan pembinaan loji dan retikulasi pipe dan juga pump booster untuk dua kawasan. Yang ini satu untuk Tanjung Datu dan satu lagi untuk Tasik Biru. Dan kedua-dua kawasan ini projeknya bernilai 129 juta dan memang sudah pun dirancangkan dalam perancangan. Perkara ini telah di-highlightkan oleh Dato' Wan Junaidi dalam kabinet baru ini dan bila saya semak memang sudah ada dalam perancangan. Konsultan pun sedang telah pun dilantik dan sedang membuat reka bentuknya dan projek ini akan kita laksanakan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah bekalan air di kawasan ini. Jadi ini semua menunjukkan komitmen Kerajaan Barisan Nasional, Pusat dan Negeri untuk membawa perubahan yang lebih besar dan menjamin masa depan yang lebih baik kepada kawasan Tanjung Datu ini. Bila siap reka bentuknya, ikut jadualnya kita nak tender mungkin pada awal tahun hadapan, tapi kalau kita siap lebih awal lagi kita cuba buat penghujung tahun ini.